韦家会做，绝不做，倒是提案。风雷东阁该天目山脉，没有动用古意。这四方阁大会，好浓郁的风雷之力。Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan ngelanjutin nih alur cerita Battle Through the Heavens, di mana episode kali ini Shoyan pergi ke tempat konferensi 4 pavilion untuk menemui Tuan Feng alias sahabat karibnya Yaulau, karena hanyalah dia satu-satunya harapan Shoyan untuk meminta tolong bantu Shoyan nyelamatin gurunya itu. Sebagai pengingat aja, kalau di episode sebelumnya, Shoyan yang berhasil menerobos ranah Dozong dan bertemu dengan jiwa Yaulau yang lagi ditahan, Shoyan harus menerima kenyataan pahit, karena dirinya saat ini belum cukup kuat untuk nyelamatin Yaulau. Setelah itu, Shoyan yang dapat informasi tentang klan Gu dari Jin Gu, kalau klan Shun Er punya darah keturunan kultivator ranah Dodi, itulah akhir dari episode sebelumnya. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk kasih like-nya ya guys kalau kalian suka sama konten ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah alur ceritanya. Cerita pun berlanjut di mana perbincangan Shoyan dengan Jin Gu yang masih membahas tentang klan Gu, karena informasi yang diketahui oleh Jin Gu tak sebatas info kemarin doang. Di momen ini Jin Gu ngasih tahu Shoyan kalau leluhur klan Gu punya kultivator ranah Dodi, maka setiap keturunan dari kultivator tersebut mewarisi darah Dodi juga. Dengan kata lain, naik ranah bagi keturunan murni klan Gusi sangatlah mudah untuk menerobos ranah terus-terusan. Shoyan yang mulai sadar kalau dirinya bukanlah siapa-siapa setelah tahu kalau Shun Er berasal dari klan semengerikan itu, Shoyan pun mulai sadar akan ucapan Shun Er dulu tuh. Kalau Shoyan mau ke tempat klannya Shun Er, minimal ya Shoyan harus mencapai ranah Dozong dulu. Karena kalau ranah Dozong ke bawah, pasti dia bakal dipermalukan habis-habisan. Shoyan yang saat itu bertanya kepada Jin Gu apakah dia tahu tempat klan Gu itu berada, sayangnya si Jin Gu sendiri kurang tahu lokasi tepatnya klan Gu itu, karena klan Gu sendiri berada di alam yang berbeda, alias di ruang dimensi entah di mana itu. Dari cerita para leluhur suku tikus pemakan emas sih, para master klan kuno ranah Dosheng menciptakan alam sendiri untuk klan mereka. Dan karena klan Gu udah lama, kemungkinan si wilayah klan Gu makin luas mengingat lamanya klan tersebut didirikan. Proses pengobatan tetua Jinxi yang udah selesai dengan racun api yang udah hilang sepenuhnya dari dalam tubuhnya itu, tentu saja tetua Jinxi benar-benar berterima kasih tuh atas bantuan Shoyan yang tak akan pernah dilupakan sama mereka. Di momen ini Shoyan yang mau pamit kepada mereka untuk pergi ke tempat konferensi 4 pavilion demi menemui seseorang, tetua Jinxi pun meminta Shoyan untuk berhati-hati, mengingat konferensi itu ada di markas utama pavilion angin petir. Ketika OTW ke sana, Shoyan pun mencoba kemampuan para Dozong yang bisa menciptakan pijakan ruang di udara untuk OTW ke tempat tersebut. Shoyan yang menyamar dengan begitu tertutup supaya identitasnya tidak diketahui sama orang-orang dari pavilion angin petir. Awalnya sih Shoyan bisa berbaur dengan baik di tempat itu karena banyak orang yang mengunjungi dan mau menonton. Tapi naasnya ada dua tetua pavilion angin petir yang dulu mendampingi Feng Qing Er lagi menyeleksi calon penonton yang mau ikut jadi peserta, karena mereka tertarik sama hadiah yang dijanjikan sama keempat pavilion di sana. Orang-orang yang mau nonton dipersilakan untuk lewat jalur kanan, sedangkan yang mau ikut berpartisipasi bisa lewat jalur kiri. Di sini sih Shoyan langsung ngacir gitu aja tuh, pergi ke arah tempat penonton. Tapi salah satu tetua pavilion angin petir merasakan Douchi Shoyan yang cukup kuat dan berkata kalau Shoyan bisa jadi peserta kalau dia mau.
Shoyan yang tak mau menarik perhatian orang-orang mengingat ini adalah markas utama Paviliun Angin Petir, maka Shoyan tak boleh gegabah tuh, apalagi ikut jadi peserta. Dan ketika Shoyan baru aja sampai di tempat kursi penonton, dia pun melihat Fei Tian ada di tempat itu juga. Tapi untungnya penyamaran Shoyan kali ini tak diketahui. Setelah itu, para prajurit Paviliun Angin Petir pun mulai menyambut kedatangan ketua utama Paviliun Angin Petir bernama Master Lei yang saat itu berada di ranah Dozun. Shoyan yang benar-benar dibuat kagum sama Master Lei yang merupakan elit Dozun, ternyata tak hanya Master Lei doang tuh yang merupakan seorang elit Dozun, karena keempat ketua masing-masing pavilion juga berada di ranah Dozun pula. Dan tak lama kemudian, datanglah Master Jian alias ketua pavilion seribu pedang, Master Huang Chuan dari pavilion musim semi, dan yang terakhir adalah Master Feng tuh dari pavilion bintang jatuh alias sahabat karibnya Yao Lao. <笑>剑村者，这一次你倒是来得快呀！你对当年的那场。 Shoyan yang saat itu dibuat terdiam sejenak saat melihat betapa elegannya Master Feng atau orang yang dia cari-cari selama ini. Saat itu si Shoyan berharap tuh kalau Master Feng bisa bantu Shoyan untuk nyelamatin Yao Lao. Setelah itu, Master Lei mengumumkan kalau dia sebagai tuan rumah konferensi kali ini begitu senang karena banyak dari orang-orang luar yang diperbolehkan untuk ikut konferensi tersebut. Master Lei yang menjelaskan aturan main di konferensi kali ini bersifat mempertahankan diri sampai jadi yang terakhir bertahan, di mana hanya ada 4 orang peserta aja yang bakal bertarung di babak berikutnya. Dan jika ada peserta yang menyerah, maka mereka tak boleh lagi menyakitinya dan diperbolehkan untuk pergi dari arena. Setelah penjelasan tersebut udah selesai, para peserta pun diminta untuk masuk ke arena. Semua peserta yang udah siap untuk baku hantam secara kelompok maupun individu, karena hanya ada 4 orang aja yang diloloskan dalam pertarungan kali ini. Di sini Master Lei pun memulai acara tersebut dengan memberikan aba-aba yang cukup keras, di mana para penonton pun seketika begitu antusias untuk menyaksikan pertarungan epik di sana. Karena rata-rata peserta yang mengikuti konferensi itu berada di ranah Douhuang. Yeah.
地面人数太多，容易混乱出局，到时候恐怕连逃跑都是问题。 Para penonton yang begitu senang melihat jagoan mereka masih bertahan, mereka pun menganggap kalau Feng Qing'er bakal jadi pemenang di konferensi itu, mengingat dia udah mencapai ranah Dozong seorang diri. Di momen ini, Wang Chen pun pakai strategi licik tuh untuk menyudutkan musuh dengan anak buahnya, sedangkan dirinya nyerang dari belakang. Tentu saja, trik macam itu tak berpengaruh sama Feng Qing'er. Master Jian yang kala itu memuji Feng Qing'er alias muridnya Master Lei karena dikeroyok beberapa Douhuang bertiga aja masih sesantai itu. Tentu saja Master Feng juga sependapat sama Master Jian tuh kalau peluang Feng Qing'er sebagai pemenang konferensi kali ini sangatlah tinggi dibandingkan peserta lain. Tentu saja Master Lei yang tak mau sombong di hadapan para master lain pun memuji balik Mu Qingluan muridnya Master Feng. Kalau Mu Qingluan juga nggak kalah hebat dari Feng Qing'er karena mereka berdua adalah sama-sama keturunan para binatang Phoenix, di mana Feng Qing'er dari Phoenix Iblis, sedangkan Mu Qingluan dari Phoenix Surgawi. Pantas saja tuh mereka selalu bertengkar, kayaknya sih dua ras ini emang selalu gitu. Master Huang Chuan yang kicep sama Wang Chen jadi urutan paling lemah dan bakal bikin pavilion musim seminya itu jadi pavilion paling lemah juga. Secara tiba-tiba si Xiaoyan pun dibuat kaget tuh saat melihat Lin Yan ada di tempat itu. Mungkin saja Lin Yan mau mengincar hadiah di konferensi tersebut. Di momen ini Xiaoyan cukup kagum sama kekuatan Lin Yan yang sekarang karena udah lama nggak ketemu, tiba-tiba aja Lin Yan udah menerobos ranah Douhuang aja. Lin Yan yang bukan tandingan Wang Chen karena perbedaan kekuatan mereka sangatlah jauh. Perkiraan admin sih Lin Yan masih di tahap awal Douhuang tuh. Entah bintang 1, 2, atau 3 masih belum dijelaskan. Di momen ini saat Lin Yan berkata kalau dia menyerah karena udah terluka cukup parah, naasnya sih Wang Chen masih tetap nyerang Lin Yan tanpa mempedulikan aturan yang telah disebutkan sama Master Lei tadi. Xiaoyan yang benar-benar panik karena para penjaga nggak melerai pertarungan tersebut, padahal Lin Yan udah jelas-jelas bilang nyerah, banyak dari penonton mulai protes juga tuh kalau Wang Chen harusnya kena diskualifikasi karena melanggar aturan. Di momen ini karena nggak ada yang mau menghentikan pertarungan itu, Xiaoyan pun pada akhirnya turun tangan dan langsung misahin Lin Yan dari Wang Chen. Dengan sigap, Xiaoyan pun meminta Lin Yan untuk jangan mengungkit identitasnya karena bakal runyam kalau identitas Xiaoyan terbongkar di tempat itu. Para penjaga yang mulai gerak tapi malah nuduh Xiaoyan sebagai perusuh acara konferensi itu, tentu saja hal itu pun membuat Xiaoyan benar-benar geleng-geleng kepala sama peraturan yang disebutkan Master Lei tadi. Yang jelas-jelas si Wang Lin melanggar aturan tapi masih dibela aja. Mentang-mentang Wang Chen adalah muridnya Master Wang Chuan tapi dia ya tak boleh seegois itu. Di momen ini Xiaoyan yang udah muak sama kebusukan Wang Chen, Xiaoyan pun keceplosan menghina pavilion musim semi. Kalau orang-orang mereka kayak orang dongo aja yang melanggar aturan tapi tak mau disalahkan.
Master Huang Chuan yang tak terima atas hinaan Xiaoyan, padahal dia baru aja masuk dan bikin onar. Saat itu si Master Huang Chuan meminta para master lain untuk menghukum Xiaoyan dengan 50 kali cambukan karena udah mengganggu jalannya pertandingan. Namun Master Lei, Master Feng, dan Master Jian membela Xiaoyan tuh karena apa yang dia ucapkan tadi benar-benar adanya. Harusnya si Wang Chen lah yang harus dikeluarkan karena udah melanggar aturan. Master Wang Chuan yang harus terima sama keputusan para master lain kalau Xiaoyan tak perlu dikasih hukuman. Tentu aja Master Wang Chuan masih tak terima gitu aja tuh sama hinaan Xiaoyan tadi. Dimana Xiaoyan tak akan dibiarkan keluar dari sana hidup-hidup karena udah menghina pavilion musim seminya. Kecuali Xiaoyan mau bersujud saat itu juga dan meminta maaf kepada Master Wang Chuan sebanyak 3 kali. Xiaoyan yang dikasih pilihan mau sujud dan minta maaf atau dia mau melawan Wang Chen. Saat itu si Master Wang Chuan berkata tuh kalau dia bakal melepaskan Xiaoyan dan Lin Yan untuk bebas pergi dari sini jika Xiaoyan emang bisa ngalahin Wang Chen. Di momen ini Lin Yan yang begitu panik karena Xiaoyan jadi kena masalah akibat dirinya. Lin Yan saat itu masih belum tahu tuh kalau Xiaoyan sekarang udah berada di ranah Dozong. Dan ketika Xiaoyan berkata kalau dia siap meladeni Wang Chen untuk baku hantam, sayangnya adegan tersebut adalah ending dari episode kali ini. Wah, bakal gimana tuh nasib Xiaoyan nanti? Udah nyenggol pavilion angin petir, sekarang mau nyenggol pavilion musim semi juga. Untuk cuplikan episode minggu depan sih terlihat kalau identitas Xiaoyan mulai terbongkar, tapi untung aja ditolongin sama Master Feng saat Xiaoyan mau diserang sama Fei Tian. Yang sepertinya sih Xiaoyan udah berhasil ngasih tahu Master Feng kalau dirinya adalah muridnya Yao Lao. Di akhir preview terlihat kalau Xiaoyan melawan Feng Qing Er, di mana kayaknya sih perselisihan pavilion angin petir dengan Xiaoyan harus diselesaikan sesama murid juga. Karena secara tidak langsung, muridnya Yao Lao adalah muridnya Master Feng juga. Nah, itulah alur cerita Battle Through the Heavens episode terbaru untuk minggu ini, di mana Donghua ini akan admin upload setiap Senin siang jam 11 ya, karena satu minggu hanya rilis satu episode aja. Akhir kata, terima kasih udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.